Soal kami paling sayang sama hutan ini, karena yang kami sayang, makan kami dalam hutan inilah, hidup kami dalam hutan ini. Kalau hutan nggak ada, kami tidak bisa hidup, mati kami. Makanya kami bergantung sama hutan ini. Hutan adalah sumber kehidupan masyarakat suku Punan Batu. Hampir seluruh aspek dalam keseharian dan kehidupan mereka bergantung pada hutan. Pangan mereka berasal dari hutan. Begitu juga dengan obat-obatan yang bersumber dari alam. Sejak zaman leluhur, hutan sudah menjadi rumah bagi orang Punan Batu. Keberadaan Punan Batu dapat dijumpai di kawasan Sungai Sajau dan Gunung Benau, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Saat ini, komunitas mereka hanya tinggal 98 jiwa. Nama saya Asut. Suku Punan Batu Sajau Benau. Memang di sinilah tinggalnya. Ya, dari kita belum lahir, bapak kita juga belum lahir. Memang inilah punannya yang di Sungai Sajau ini, Gunung Punan Batu ini. Masyarakat Punan Batu hidup berpindah-pindah dalam hutan. Mereka tinggal di dalam gua atau liang yang ada di sekitar Gunung Benau. Tercatat ada 14 liang yang biasa mereka huni. Perhatikan beras pun tidak ada di sini, makanan-makanan lain pun ada, mungkin hanya ubi, ya 2-3 biji ada di sini. Tempat dia tinggal di sini, di liang sini dulu. Nah ini namanya kami liang Kebut Mararom. Bekas pondok-pondok ini Seher sama Samsul buat pondoknya di madu. Nah suatu nanti itu juga kami pasti kembali juga ke sini, sebelah sini. Namun pada waktu tertentu, mereka membuat lepo atau pondok di tepi Sungai Sajau. Mereka merasa aman dan nyaman, hidup bebas menyatu dengan alam. Kami senang hidup tinggal di liang batu, sama kami tinggal dalam rumah atau di pondok, karena yang kami senang kalau di pondok dan liang ini semua yang terbang ke kupu, jani, burung, ada daun-daun jatuh, pokoknya luas kami melihatlah. Jadi rasa kami enak, rasa kami narik nafas kami macam orang senang
kaya. Kalau kami dalam rumah itu seperti orang diikat pakai tali besi. Kenapa kami disebutkan orang Punan Sajau Batu Benau? Karena kami juga tinggal-tinggal di batu kayak ini, di liang. Ini yang di mana-mana pun sekitar di wilayah Sajau ini kan semua ditempati. Ada yang bener. Orang Punan memiliki latar belakang genetik yang berbeda dibandingkan Dayak di Kalimantan Timur dan Selatan pada umumnya, di mana Dayak memiliki jejak migrasi Austronesia, sedangkan Punan lebih tua daripada itu. Kalau ini tandanya orang di sana sakit, ini tandanya kayu ini. Ini namanya belahi, tanda arah jalan saya. Ini yang kain ini nama saya. Semua orang tahu, orang Punan-Punan di Sajau, sekitar Sajau sini maupun di Birang tahu dia nama saya. Kalau kami berburu waktu berkumpul sama-sama kan, nah kami makan bersamalah, bagi-bagilah. Satu ekor babi kita dapat 10 orang itu mana cukup dibagi-bagi. Satu kali rebus saja itu. Nah itulah sebab kita sakit. Rasa kita hutan kita tidak ada sampai sekarang. Karena terusir bah segala-gala. Menatangnya, apalagi serbab seperti anu ini, ubi hutan ini. Banyak sudah yang rusak. Dapat kebun-kebun. Kadang-kadang aja hutan sedikit-sedikit begini, disitulah cari. Nah, kalau sedangkan dulu aku bilang, kadang-kadang dibikin dibikin pengumuman. Karena kurang sudah makan, mancing-mancinglah kita berjalan. Nantilah ketemu lagi kita. Nah, kecuali kalau musim buah, kita harus berkumpul. Karena makan sudah kita sudah banyak. Itu adat yang saya tahu. Dalam hal mencari makan, orang Punan Batu punya prinsip kebersamaan yang erat. Mereka juga memiliki mantra yang selalu dirapalkan setiap akan memulai aktivitas. Mantra ini mereka sebut dengan Menira,
kebiasaan yang masih dilakukan sampai sekarang. Jangan sampai anu kan, kita sama-sama enggak dapat makan begitu. Udahlah, kita nanti kalau ada waktu musim madu, kamu mungkin ke sana. Nah, satu kelompok ini ke sana, kamu nantilah bertemu. Itu aturannya. Aturan pencarian makan kan itu. Nah, begitu juga waktu musim buah, kadang-kadang berkumpul, kadang-kadang berpencar-pencar. Karena jangan sampai kita kekurangan makan. Karena yang kita harap hanya itu. Macam seperti tanaman hutan ini. Alam rimba juga menyediakan obat-obatan bagi masyarakat Punan Batu. Secara turun-temurun, mereka dikenal sebagai peramu handal. Orang Punan menggunakan akar tanaman, daun, dan buah sebagai obat. Ini rotan ini waktu musim buah juga dia berbuah. Ini dimakan juga rotan. Kalau kami sakit demam, mairam, kami cari obat ramuan kayu-kayu maupun akar okah diminum kalau kami sakit. Nah, sekarang kalau anak sekarang karena ada kesehatan dari Pak Dato itu, kadang-kadang juga makan obat itu sudah. Tapi kalau saya masih makan obat oka kayu ramuan yang dalam hutan. Pulik kabang, lalakum, oka sawan, pitarus, katup mokoy, bari mokoy, obat dikekis, baru direbus, kami minum airnya. Makanan pokok orang Punan adalah kaga atau ubi yang tumbuh liar di hutan. Ada 5 jenis kaga yang biasa mereka makan, yaitu ubi kariting, ubi ahbat, ubi tubong, ubi bahet, dan ubi pari totung. Selain ubi, orang Punan juga memanen madu hutan, lalu memakan buah dari pohon inapo. Kalau soal sumber makan kami sehari-harinya yang kami harap, dialah abad, keriting, tubong, bahet, abok kasa, abok keriting, sulai. Kalau kami umpamanya cari abad ini tidak dapat tubong bahet telugatnya ini, ya kami gantilah cari umbut barung, umbut tehap, umbut kowe, umbut jama untuk ganti itu. Siapa tahu tidak dapat ini hari, kami gantilah cari umbut kowe untuk menahan besok lagi atau lusa lagi. Beberapa tahun belakangan, orang Punan Batu kesulitan mendapatkan ubi pada musim kemarau. Mereka terpaksa ikut menanam padi bersama beberapa keluarga yang telah memiliki rumah semi permanen di pinggir Sungai Sajau. Saat ini Punan lebih memilih makan beras karena makannya mengurang sudah dalam hutan ini, karena hutan kami sudah sedikit, jadi makannya mengurang sudah tempat pencariannya. Hutan karena makin kurang, makin dadak.
Makanya kami memilih makan beras. Bukan betul sudah. Ekspansi perkebunan kelapa sawit dan logging atau hak pengusahaan hutan HPH yang merusak hutan secara nyata telah mengancam keberlangsungan hidup suku Punan Batu. Seiring menyusutnya hutan, budaya berburu dan meramu ikut terkikis. Perbedaan hutan sekarang sama dulu besar sekali perbedaannya. Kurang sekali perbedaannya. Kalau hutan dulu yang masih sempat saya lihat, masih ada harapan kami ke orang Punan Batu ini. Nah, sekarang sudah mengurang serba, mengurang sudah. Karena adalah kami lihat tumbangan perusahaan, ada tumbangan perkebunan. Seperti madu ini mana ada. Tidak ada sudah, buah musim buah pun mengurang. Karena pohon habis rusak. Hewan-hewan untuk buruh macam bongat, buih, kakabak. Wah, jarang sudah terusir. Karena hutan sedikit. Tak tahu terusir kah atau mati kah. Matilah mereka macam kami, tidak ada makan. Kami sedang cukup bisa menggali pakai burung. Sedangkan itu juga mau mati lapar, hutan kami habis ini. Tinggal mau berharap kami makan beras ini, tidak susah betul. Berkebun sawit itu bikin tanda. Padahal tidak bisa tentunya kalau kita buat tanda. Hutan di kawasan Sungai Sajau dan Gunung Benau masuk dalam perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu PT Inhutani Sambarata. Kami sudah speak sudah karena perusahaan ini makin maju. Perusahaan itu dari Berau. Sawit sudah keliling sudah di hutan kami, tinggal sedikit aja lagi. Nah, ancaman kami tinggal di hutan ini. Nah, sehingga hutan kami sedikit. Nah, karena sawit ada perusahaan. Nah, disitulah perusahaan kayu. Disitulah penghidupan kami sulit betul rasanya sudah. Hutan kami pun sedikit sudah. Karena ada perkebunan sawit, perusahaan kayu. Nah, tadi rasanya susah sudah kami hidup sekarang ini. Suku Punan Batu memiliki aturan dalam menebang pohon. Leluhur mereka mengajarkan untuk mengambil hasil hutan secukupnya dan tidak menebang pohon secara sembarangan. Menebang pohon yang sudah memiliki anak pohon untuk memastikan regenerasi. Bahkan ada beberapa jenis pohon yang tidak boleh ditebang. Siapa yang melanggar, maka akan terkena busung lapar. Begitulah mereka meyakininya. Setelah kami numbang bangris ini, kalau kami ambil apa aja di tangan kami, gelang kah atau pisau kah, kami tajak di bekas di pohon tebang itu. Begitu juga inapu, kami kasih juga seberupa gelang kah. Gelang kami kan rutan, itu sudah tumbalnya sudah bisa. Tegalom kah, inapu, kami kasih itu. Karena sehingga kita ngasih begitu itu, jangan sampai kita berulang-ulang numbang dia, supaya kita ingat, oh, ini cara kami numbangnya, kami kehilangan ini, kami kasih sama dia, kasih besi, pisau saya ini sayang, sehingga kita kurang menumbangnya. Nah, seharusnya kalau kami menumbang bangris itu, kami memang siap
sudah ada gantinya. Begitupun pohon buah itu sudah siap kami lihat yang masih mau mengembang lagi, mau tinggi lagi. Itu pun baru kami bisa nembangnya. Kami berpantang nebang inapu ini, kami takut busung. Dan lalu itu juga kami tidak bisa tebang. Juga tegalom tidak bisa, karena kami takut busung. Karena memang dulu adat begitulah, adat ibu kami, nenek kami. Karena lokasi kami ini makin kecil, akhirnya tidak ada tapat. Agap lagi sudah orang membunuh kami sudah ini. Apa yang kami makan lah sudah. Ya, mudah-mudahan lah hutan kami tinggal sedikit ini yang dirusak oleh perusahaan kayu dan perkebunan ini, yang harapan kami bisa ada yang bisa melindunginya untuk kami yang sedikit ini. Kami juga bersyukur kalau ada anak, itulah yang paling kami harap. Kalau ada dari pihak pemerintah bisa mendukung kami, hutan kami tinggal sedikit ini kena dapat sudah digarap perkebunan sawit, perusahaan log, itu serba mengurang dari pemikiran kami yang hidup dalam hutan. Inilah teriakan Punan Batu untuk pemerintah, untuk tidak merusak hutan, untuk tidak merusak rumah yang telah mereka jaga melintasi abad. Ini karena kami memilih tinggal di hutan ini, karena penghidupan kami tidak bisa mau pindah ke kota dimanapun selain hutan yang tempat hidup nenek kami itu. Sehingga kami sayang dipindah, umpamanya mau dipindah, nggak bisa. Karena disinilah hidup kami, dalam hutan ini.